Iya, halo semua, balik lagi bersama aku di channel Arya Alexa. Dan di video kali ini gue bakalan ya lanjutin video kemarin ya sih ya. Kita bakalan bermain House Flipper lagi. Dan ya, daripada banyak basa-basi lagi kan. Oke, kita langsung aja ke videonya aja coy. Dan ya, welcome back to House Flipper coy. Di sini kita bakal lanjutin yang kemarin ya kan. Oke, kemarin kita udah ngebersihin itu ya, rumahnya si Sarah gitu kan. Kita udah pasang radiator juga gitu. Dan ya, gue di sini bakal langsung aja ke kantor kita coy. Kita bakalan ya, kita masuk sepada seperti biasa. Aduh. Ya, kita buka dan kita tutup lagi aja coy. Oke. Dan ya, kalian bisa lihat di sini ya, kantor gue belum ya, belum di apa-apain coy. Ya, di sini masih kotor gitu. Dan ya, kita bakal langsung aja ke laptop coy. Ya, kemarin kita dapat 3 email gitu kan, dari Caroline Smith, Jack Graham, sama Evelyn House. Di sini dari Caroline ini, dari Caroline Smith kita disuruh buat bersihin garasinya dia, dan dari Jack ini kita disuruh pasang radiator, dan si Evelyn kita disuruh bersihin kebunnya coy. Dan ya, kita mulai dari si Caroline aja. Di sini kita disuruh bersihin garisnya coy. Kita langsung aja ke mesinnya aja coy. Dan ya, di sini tadi gue udah nyoba sebentar. Dan ya, gue cuman ini ya, cuman tes aja bentar ya. Dan ya, kita langsung aja restart aja coy. Dan ya coy, welcome to rumahnya si Caroline ya di sini ya. Dan ya, kita dapat teks di sini. Ya, kita disuruh remove trash yang pertama, dan kedua kita disuruh clean dirt, kita suruh bersih-bersih, dan ketiga kita disuruh bersihin videonya coy. Oke, kita disuruh bersihin jendela coy. Oke, dan ya, kita langsung aja ke ini, mungkin ke garisnya mungkin ya. Oke, kita buka aja di sini. Waduh, canggih banget deh. Udah pakai ini coy, udah pakai otomatis gitu ya. Dan ya, untuk pertama kita bakalan ya. Oke, udah muncul teksnya di kanan itu, kanan atas bawah map itu. Ini kita bakal remove trash dulu coy. Kita bakal ambilin trashnya kan. Oke. Kita bakal ambilin kardus-kardus ini yang enggak pakai ini kan, yang enggak pakai. Dan ya, kita bakalan ambilin semua coy. Ambilin. Ini ban juga ya. Nah, ini kena banjir, nggak usah diambil. Ya, kita biarin aja dah. Kita ambil yang kita buang, yang bisa kita ambil aja coy. Waduh, kebak coy. Ya, kita ambilin semua. Oke, remove trash 97% di sini. Ada lagi ya di sini, di map. Oh, di sini coy, di map ya. Oke, untuk remove trash udah selesai. Dan ya, di sini aku bakalan ya, ini mungkin aku bakal rapiin sedikit ya. Kita bakalan rapiin sepedanya aja di sini coy. Ya, aku bakalan taruh sini aja. Ya, gue bakalan taruh situ, dan si ini sepeda satunya lagi kita bakal taruh di sini coy. Dan ya, ada dua sepeda coy di sini, ada warna hijau sama pink gitu kan. Siapa yang suka sepeda like guys. Waduh hack. Dan ya, kita lanjutin aja teks kita di sini. Ada kita disuruh bersih-bersih ya, kita disuruh untuk bersih-bersih coy. Dan ya, oke coy, kita bakal bersih-bersihin aja coy di sini coy. Kita bakalan lap-lap kan, kita lap. Jadi kita bakalan ya, kita apel gitu kan, kita bersihin-bersihin coy. Bersihin. Oke, sebelah sini coy, belum. Oke, kita bersihin masih 100. Oh, udah selesai coy. Dan ya, kita disuruh untuk ini bersihin jendela. Oke. Cuman ini kah? Iya coy. Cuman ini. Kita disuruh bersihin jendela yang ini coy. Ya, kita bersihin ya. Ini gimana nih? Oke, hold to clean. Kita hold, kita tahan gitu. Waduh. Gini coy, ya kita bakalan dari atas gitu kan, dari atas kita bersihin, dari atas ya ke bawah ya, kita bersihin sampai bersih coy, sampai dan ya
Udah coy. Dan ya, nampaknya tugas kita udah selesai di sini. Oke, kita bakalan ya. Oke. Ternyata cuman begitu coy kerjaan kita coy. Aduh. Dan ya, di sini kita mungkin dapat $400 coy. $400 itu cuman bersihin garasi sama ini coy, bersihin jendela coy. Dan ya kita bakalan keluar dari sini, kita bakalan tutup dulu ini garasi. Oke, kita bakalan keluar dan ya kita bakalan akhirin jobnya aja coy. Oke, di sini udah komplit 100% dan kita dapat $476 coy. Waduh. Dan ya kita bakalan komplit aja coy di sini. Dan ya ini petikan lihat ini before dan afternya coy. Dari dalam kan. Ini dari tengah. Dan ya your own photos and image. Apa ini coy? Ya ini ini ya galeri kamera ini ya. Oke, ini mungkin tadi foto-foto before dan afternya kesimpan di sini ya, mungkin ya. Oke, dan kita close aja di sini. Oke, kita udah sampai di kantor lagi. Kita bakalan kita dapat email lagi coy. Ini dari Sarah sama di Caroline udah selesai nih. Yang Sarah kemarin coy, ini nggak nemu itu coy. Kotorannya jadinya 98% doang coy di sini. Oke. Di sini kita dapat email lagi dari Amanda Johnson sama Matt Marlowe. Oke. Ini nanti gue baca nanti aja ya coy. Dan ya kita bakalan si kerja aja ini. Kita disuruh topiknya radiators. Ya mungkin ini disuruh ini ya. Pasang radiators. Oke. Dan ya kita langsung aja ke rumahnya si Johnson coy. Oke, dan selamat datang di rumahnya si siapa tadi? Johnson ya namanya ya. Dan ya, kita lihat teks dulu ya kan. Kita lihat misi-misi kita di sini disuruh apain aja. Ini di sini ada bedroom, office sama toilet coy. Ini kita disuruh modifest, kita suruh masang coy. Pasang-pasang barang di sini. Oke, di sini ya. Oke, langsung aja ke kita masuk ke dalam rumahnya aja coy. Oke, di sini kita buka sepeda. Kita tutup. Di mat itu ada merah-merah. Ya mungkin ya kita disuruh masang ini kan. Oke, kita pasang dulu. Di sini gue bakal beli radiator dulu coy di sini coy. Oke, kita bakal beli radiator yang ini aja yang $44 kita beli now. Oke, kita bakal pasang di sini coy. Oke, kita bakal rakit, kita assemble. Oke, kita rakit-rakit, kita pasang bautnya, kita pasang kerannya gitu kan. Oke, untuk radiator pertama. Dan ya kita dapat new skill point lagi coy. Kemarin gue lupa juga, gue udah dapat skill point tapi nggak gue pakai coy. Dan ya mungkin di sini kita bakalan pakai ya. Di sini kita bisa upgrade cleaning, painting belum bisa nih. Painting, handyman bisa, ini demolition belum bisa, building belum bisa, negotiation bisa coy. Tapi di sini kita bakalan pilih cleaning dulu aja ya mungkin ya. Ya mungkin ini penetration vision. Oh ya ini bisa ini coy. Bisa lihat kotoran di map. Terus fashion ini kita bisa 25% lebih cepat ya. Kita bisa lebih cepat gitu. Bersihnya dan kita long range kita bisa ini coy. Jarak compel kita bisa jauh gitu. Ya mungkin kita bakalan ini ya penetration vision ya, mungkin aku bakalan ambil ini biar kelihatan di map gitu kan. Oke, kita dapat satu poin lagi kita mungkin ya aku bakalan ini lagi ya mungkin cleaning. Kalau handyman ini mungkin yang kita tadi ya ngerakit itu ya mungkin ya. Kalau handyman kita belum terlalu penting gitu kan, mungkin ya mungkin aku bakalan ambil cleaning dulu gitu. Oke, mungkin yang kedua ini aku bakalan face hand aja. Oke, ya. Oke, udah selesai. Dan mungkin aku ke ruangan kedua gitu. Ruangan kedua di sini kita disuruh buat pasang wastafel ya. Kita disuruh pasang wastafel sama radiator tower. Kita bakalan beli radiator
towel ini harganya $44, kita beli aja, kita pasang di sini coy, kita rakit, kita pasang skrupnya, kita pasang kerannya kan, kita pasang bautnya, ya, kerannya jangan lupa. Oke, radiator tower udah kepasang. Habis itu kita pasang ini wastafel. Gimana coy? Oh, ini kita unscrew dulu coy. Kita buka ini bautnya. Oke, udah kebuka bautnya. Kita pasang aja langsung wastafelnya coy. Ini mungkin pasang sini aja. Kita rakit. Kita rakit wastafelnya. Oke, untuk ruangan selanjutnya kita disuruh untuk pasang radiator ya di sini ya. Kita beli radiatornya dulu ceng di sini ceng. Oke, seperti biasa kita beli yang kecil aja $44 di sini. Kita pasang aja langsung, kita rakit. Oke. Dan ya kita dapat new skill point lagi di sini. Mungkin gue nanti pakai nanti aja ya cuy ya. Oke, di sini kita bakalan akhirin jobnya dulu cuy. Oke, dan ya kita bakalan akhirin job dulu aja sih di sini cuy. Oke, kita dapat $813. Oke, kita complete aja cuy. Dan ya ini before dan after dari tadi. Oke, bakalan kita skip aja coy di sini coy. Oke, kita udah sampai di kantor lagi. Ini kita bakal baca email dulu ya kan, di sini ada dari Amanda Johnson. Tadi ini di sini dari Amanda Johnson. Ini kita disuruh buat ngecat ya, ngecat tembok gitu. Dan kita dari Matt Marlowe. We'll be on the way. Ya ini kita disuruh buat ini kamar untuk bayi gitu. Oke. Ya mungkin dua email ini udah kebaca gitu ya. Oke. Nah, ya mungkin cukup sekian video dari gua ya. Untuk video hari ini gitu kan. Ya mungkin videonya enggak lama-lama ya. Ya mungkin cukup sekian. Oke. Jangan lupa di-like. Ya, see you next time. Goodbye.